tulisannya nanti di sini Allah Muhammad, warna gold. Nah ini dia, kombinasi warna lumayan cantik ya guys, menyesuaikan dengan kusen pintu ornamennya, sedangkan untuk tulisannya menyesuaikan dengan warna tembok seperti itu. Warna temboknya ini hijau muda, tiangnya hijau tua, tulisannya warna gold biasa. Dan untuk stiker jendela plus asmaul husna sudah selesai. Sudah selesai. Ini bagian depan. Sisa pintunya lagi, pintu samping kanan dan pintu samping pintu utama, pintu depan. Dan terkhusus untuk pintunya ini kita akan lapisi pakai anti gores ya, stiker bening. Fungsinya apa? Fungsinya agar jamaah atau anak-anak nanti yang pegang atau pada saat mau dibersihkan nanti aman. Jadi mau dipegang bagaimana kacanya juga aman, tidak bakal terbuka stikernya atau rusak seperti itu bosku ya. Itulah fungsinya anti gores. Anti goresnya nanti warna bening. Nanti setelah selesai pemasangan semua, terakhir nanti anti goresnya atau stiker beningnya seperti itu bosku. Untuk lebar satu daun ini tidak terlalu lebar ya, ini sekitar 40 cm ya, dua jengkal 40 cm satu daun, kecuali pintu utama dia lebarnya 50 cm satu daun. Tingginya ini sekitar 150 cm ya, saya sekitar 150 seperti itu. Oke bosku, nanti lihat hasilnya, kita lanjut lagi. Oke sip. Yeah.